Oke, ternyata tanpa menunggu lama, untuk squidnya ini langsung masuk ke Metamask saya ya. Halo teman-teman, balik lagi bersama Penambang Liar ya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali di video kali ini saya akan berbagi sebuah airdrop terbaru ya teman-teman. Dan di sini untuk tokennya ini namanya token Squid ya, atau SQUID ya, seperti ini ya teman-teman. Dan untuk tokennya ini langsung masuk ke wallet kita ya. Dan teman-teman silahkan tunggu saja update untuk penjualannya nanti ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya mendapatkan token ini? Silahkan simak video ini dengan baik-baik, jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham dan teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke cara pendaftarannya. Untuk langkah yang pertama, silakan teman-teman tinggal klik saja linknya yang sudah saya siapkan di deskripsi ya. Dan setelah itu teman-teman silahkan install aplikasinya ya. Setelah diinstal teman-teman silahkan buka. Setelah itu maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal klik sign in with Google saja seperti ini ya. Nah, di sini silahkan kalian pilih email atau Google yang kalian punya ya. Di sini saya akan coba memilih yang ini ya. Oke, dan selanjutnya akan masuk tampilan seperti ini, dan di sini teman-teman langsung saja klik create ya, yang warna hitam ini. Oke, dan di sini tertulis ya, congratulations, the Squid Wallet is complete create ya. Di sini artinya wallet kita sudah berhasil dibuat ya, dan di sini kita langsung mendapatkan 146 Squid token ya. Dan ini adalah alamat walletnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan klik next saja seperti ini, dan di sini silahkan teman-teman masukkan referral code yang saya siapkan di deskripsi ya. Selanjutnya kalian tinggal klik next saja ya. Nah, dan selanjutnya nanti akan langsung masuk ke tampilan seperti ini ya. Di sini kita sudah berada di wallet kita ya teman-teman. Dan di sini kita mempunyai balance langsung 456 Squid ya. Dan di sini ada tambahan rewardnya ya teman-teman. Kita langsung saja klik get reward di sini seperti ini ya. Dan kita tunggu. Oke, kita sudah mendapat tambahan reward 5 ya teman-teman. Nah, di sini total reward 5 ya. Oke, dan selanjutnya kita akan langsung kirim token ini ke wallet kita ya teman-teman. Misalkan teman-teman pakai Trust Wallet atau Metamask ya. Di sini saya akan menggunakan Metamask ya. Untuk pertama teman-teman silahkan copy dulu smart contractnya ya teman-teman. Yang saya siapkan juga di deskripsi ya untuk smart contractnya ya. Silahkan teman-teman copy saja dulu smart contractnya. Dan teman-teman silahkan buka wallet utamanya. Nah, untuk jaringannya sendiri teman-teman silahkan gunakan jaringan Clayton Cypress ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan Metamask, jadi teman-teman silahkan add dulu jaringan Clayton Cypress nya ya. Nanti untuk RPC nya saya juga sudah siapkan di deskripsi ya. Nah, dan selanjutnya di sini teman-teman langsung saja klik import token yang ada di bawah ini. Nah, di sini teman-teman silahkan pastikan smart contractnya ya. Dan di sini akan langsung muncul simbol token dan desimalnya ya. Jadi teman-teman tinggal klik tambahkan token custom seperti ini ya. Selanjutnya kita kembali ya, dan selanjutnya kita copy addressnya ya, atau alamat walletnya. Nah, di sini teman-teman langsung saja kembali ke walletnya, dan di sini teman-teman klik yang lambang segitiga di sini ya, di bawah ini. Nah, di sini ada lambang segitiga, teman-teman silahkan klik ya. Dan kita set amount di sini ya. Langsung saja kita klik 456 seperti ini, dan di sini kita
masukkan alamat wallet yang tadi kita salin di MetaMask ya, seperti ini. Dan di sini kita langsung saja klik send. Oke, ternyata ada kesalahan ya teman-teman. Jadi di sini kita tidak boleh mengirim maksimal ya. Jadi di sini kita kurangi saja satu ya. Di sini 455 seperti ini ya. Karena totalnya 456 ya. Jadi mungkin ada fee-nya 1 token ya teman-teman. Nah, di sini kalian langsung saja klik send. Nah, di sini langsung saja kita klik OK. Nah, dan kita tunggu prosesnya seperti apa. Ya, di sini sedang dikirim ya teman-teman. Nah, dan kita tunggu squid-nya ini masuk ke wallet kita ya. Oke, ternyata tanpa menunggu lama, untuk squid-nya ini langsung masuk ke MetaMask saya ya, teman-teman. Nah, di sini misi kita sukses ya. Oke, dan selanjutnya silahkan teman-teman cari referral ya. Siapa tahu nanti akan dapat tambahan balance ya dari wallet ini. Caranya teman-teman silahkan pergi ke pengaturan di pojok kanan bawah ini. Nah, di sini teman-teman silakan copy link referralnya ya, dan silakan teman-teman cari referral ya, siapa tahu nanti akan dapat tambahan token. Dan teman-teman silakan tunggu update untuk penjualan squidnya nanti ya teman-teman. Nah, di sini kita tunggu dulu kabar terbaru dari airdrop ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.